Halo, halo, welcome back again with me, alright man, yeah, alright baby. Oke, berjumpa lagi dan berketemu lagi dengan aku, Sam Afin, guys. Oke guys, kali ini kita bermain game Mobile Legends lagi, guys. Mobile Legends. Oke guys, di kesempatan kali ini kita coba mereview sebuah event. Oke guys, eventnya di sini udah ada halaman event yang ada skin gift pack. Ini ada yang harganya 800 sampai 188 diamond ada, guys. Welcome. Oke, di sini juga ada event, guys, seperti skin cyber Cyclop kemarin, guys. Ini jadi skinnya Leslie, guys. Udah keluar ini, guys. Kita cuman cukup membantu teman-teman kita eventnya, biar kita bisa bergabung mendapatkan diskon untuk mencoba skin trialnya si Leslie ini, guys. Dan eventnya juga ada pertandingan seluruh dunia, masih ada, guys. Masih 6 hari lagi, guys. Jadi skinnya ini untuk Harley belum keluar, guys. So kita harus menyelesaikan semuanya ini, guys, untuk mendapatkan hadiahnya, guys. Aku sudah dapat border, juga masih belum dapat magic dustnya, guys. Oke guys, kita langsung saja. Kali ini kita akan mencoba hero Nana, guys. Kita mencoba di ranked, guys. Kita mencoba hero Nana di ranked, guys. Oke, okay, so langsung saja, guys, kita ke gameplaynya aja, guys. To the Mobile Legends, 5 seconds to the enemy. Oke guys, kali ini kita pakai Nana, guys. Jadi di game kali ini kita pakai Nana, guys. Jadi ini Nana kita build jadi magic, guys. Magic bukan support, guys. Kita build jadi ini, aku pakai emblem magical, jadi aku full magic, guys. Oke, kita akan nge-land di atas, guys, sendirian. Ini aku waktu main gamenya itu pas pagi-pagi, guys. Aku nge-pushnya pagi hari, habis sahur aku langsung nge-push, guys. Jadi di kesempatan ini kita akan mereview video ini, guys. Jadi ini apa namanya, aku pakai Nana ini, aku dibacotin, guys. Woi, aku udah dibacotin sama temen-temen, guys. Kenapa kok pakai Nana gitu, guys? Sekarang Nana itu sakit banget, guys. Kalau untuk ukuran support, aduh, ini paling top banget menurutku. Apalagi sama seperti si Angela, guys. Oke, kita ngeland di bawah, guys. Ada si Vexana sama si Cho, guys. Kita agak berhati-hati mainnya kalau pakai si Nana ini, guys. Kita harus bisa mensupportin teman kita, guys. Kita harus bermain sabar juga, guys. Oke guys, kita letakkan rakun kita di situ, guys. Iya, si Cho jadi rakun, guys. Oke, kita bersabar dulu, guys, nunggu Johnson masih ngambil monster jungle-nya, guys. Oke guys, kita di sini kalau pakai Nana kita memberikan ekstra 10
gold kepada teman-teman kita, guys. Jadi semakin lama semakin kaya saja, guys. Jadi goldnya itu dengan dikasih cuma-cuma 10 gold, guys. Oke, guys, di sini kita dapat Oke, efek sana hampir mati, guys. Oke, guys. Oh my god, sakit sekali, guys. Aduh, mundur Johnson, mundur. Oke, guys, sorry ya kalau misalnya rekaman ini agak berisik, ada orang yang lagi tadarusan, jadi emang suasananya memang lagi bulan puasa sih. Jadi sorry banget kalau misalnya berisik, soalnya aku juga nggak pakai headset atau headphone gaming, guys. Jadi ini langsung murni dari suara screen recordernya, guys. Oke, Johnson tadi mati, guys, ditembak sama si Leslie, guys. Aku yang melindunginya, tapi Johnson gerak-gerak terus, jadi dia kena deh. Oke, guys, kita bersabar dulu, guys. Nunggu item kita jadi, guys, biar kita sakit. Skill 3-nya Nana itu emang sakit bener, guys. Sumpah itu sakit bener, guys. Memberikan beberapa damage yang sangat berguna sekali, guys. Selain memberikan damage, juga memberikan efek stun. Jadi kalau misalnya kalian ketemu Nana, guys, jangan dibacotin. Kalau misalnya dia GG ya nggak apa-apa, guys, kalau pakai. Kalau untuk ngetrol sih jangan, guys. Kasihan teman kita ngepush bintang banyak tapi ditroll, guys. Jangan sampai seperti itu, guys. Ngepush bintang satu aja susah, guys. Oke, kita dibawa, guys. Item kita juga belum jadi sama sekali, guys. Oke, di sana ada Johnson. Kita berburu Vexana, guys. Sakit banget, guys. Emang sekarang Vexana itu overpower, guys. Di ranked epic itu sering dipakai, guys. Sekarang. Aduh, zombinya itu loh. Aduh. Oke, guys, kita bersabar dulu, guys. Jangan terburu-buru, terbawa emosi, jangan sampai seperti itu, guys. Karena orang emosi itu akan menimbulkan kekacauan, guys. Oke, guys, si Cho mati, guys, sama si Johnson. Oke, kita push, guys. Coba push. Apakah ini bisa, guys? Oke, guys, kita coba push. Di tengah lainnya kosong, soalnya Cyclops ke bawah, guys. Jadi Cyclopsnya itu agak roaming, guys. Bantuin kita untuk ngelane, guys. Oke, si Cyclopsnya ini agak ngerti, guys. Daripada si si Fanny-nya, guys. Sakit banget, coy. Lihatin, damage-nya, bro. Si Leslie kena mati, bos. Oke, kita dapat turret bawah, guys. Waduh, kena jadi zombie, guys. Waduh. Oke, item buku kita udah jadi, guys. Udah jadi satu. Kita tinggal beli item yang buat cooldown-nya, guys. Kita pakai sepatu cooldown, guys. Oke, guys, kita bersabar dulu, guys. Bersabar dulu. Setelah di reward si Nana ini emang cocok banget buat di ranked, guys, untuk sakit banget kan, lihat tuh kan. Waduh, mantap, guys. Oke, item kita yang sepatu udah jadi, guys. Kita pakai sepatu cooldown aja, guys, biar cepet cooldown kita. Oke, kita akan coba bantu tengah, guys. Soalnya di tengah si Leslie-nya, si Cyclops-nya itu mau farming dulu sambil nge-line, guys. Jadi line-nya agak bolong-bolong, guys. Oke, kita ke atas, guys, bantu si Fanny. Si Fanny-nya kasihan tuh di counter sama si Saber, jadi nggak bisa gerak sama sekali si Fanny-nya, nggak bisa leluarsaan, guys. Oke, nice, ada 3 di atas. Oke, nice tuh kan. Apa saya bilang, guys, si Nana itu jangan diremehin sekarang, guys. Selain skill 3-nya, skill 2-nya itu juga bikin
teman-teman kita itu melindungi dari kematian, guys. Oke, line tengah dipush guys sama si Leslie, di bawah juga dipush sama si Vexana guys. Oke, kita bantuin line tengah guys. Oke. Oh my god, turret kita habis di bawah guys. Oke, kita bantuin di atas guys. Coba kita bantuin di atas dikeroyok beberapa orang guys. Oke guys, kita bantuin guys. Oke, nice, kita jadikan roh rakun guys. Sakit banget kan damage-nya. Udah gitu nyetunnya itu loh guys. Oke, kita bantuin si cover si Lolita guys, dikejar sama si Akai. Oke guys. Oke, kita akan ke tengah guys. Si Johnson-nya dikeroyok guys. Dikeroyok orang sekampung guys. Oke, nice. Bantuin si Johnson. Oke, nice. Si Akai jadi roh rakun guys. Jadi imut-imut banget ya si Nana ini guys. Jadi agak-agak gimana, lucu-lucu gimana gitu. Apalagi skinnya yang itu guys, yang baik spesial apa-apa itu guys. Itu imut sekali guys. Jadi hero paling imut menurutku di sini guys. Jadi aku suka banget sih kalau pakai Nana seperti ini guys. Soalnya apa ya, bisa mengontar semua hero guys. Tapi ya itu guys, tergantung teman kita bisa melindungi kita dari musuh apa enggak guys. Apalagi kalau kita pakai tanker guys. Waduh, kalau tankernya noob ini pasti kita udah mati terus dari tadi. Sakit banget kan. Ya ampun, kita di blender sama si Akai guys. Kita jadikan roh rakun aja guys. Kita sebar roh rakunnya guys. Mantap banget guys. Oke, kita terjadi pertempuran di tengah guys. Waduh, miss kita guys. Oke, nice si Coco kena Co. Iya ampun, kasihan si Lolita guys, nengkerin kita sampai mati guys. Oke, kita dikejar tapi teman kita udah mati guys. Tinggal Cyclops saja guys. Kita bantuin guys supaya dia terhindar dari kematian guys. Aduh si Cyclops-nya guys. Aduh Cyclops-nya. Tuh kan. Iya, tabrak Johnson. Mantap, Vexana-nya mati guys. Si Akai juga mati. Iya, aduh. Aduh, ada zombie-nya Cyclops guys. Waduh. Oke, kita maju guys, tinggal 2 orang. Nice Fanny. Mantap guys. Oke, kita akan push guys. Coba push terus. Jangan kasih ampun guys. Kita tunggu dulu guys. Kita cover si Fanny biar Fanny-nya dapat buff guys. Oke, item kita masih nunggu guys. Masih processing guys. Aduh si Akai guys. Kita di blender sama si Akai guys. Waduh. Si Johnson-nya GG banget guys, bisa ngaper kita guys. Ya gini nih, kalau bisa ngaper sebaik mungkin guys. Kalau jadi tanker kita harus mengcover teman-teman kita dengan baik guys. Oke guys, kita coba push terus guys supaya musuh nggak ada ruang gerak, dan buffnya kita ambilin biar musuhnya nggak naik levelnya guys. Jadi perbandingan goldnya udah jauh guys, 31.000 dibanding 25.000 guys. Oke, nice Johnson tabrak. Ya nice. Ya Johnson, kita mega kill guys. Mantap. Oke guys, si sabernya kurang jelas guys mainnya dari tadi guys. Oke, nice funny guys. Kita tunggu dulu guys. Oke, kita unggul juga jumlah killnya guys. Jumlah kill kita udah 20 banding 7 guys. Oke, nice, kita push turret aja guys. Woi push turret. Woi. Aduh kok dinaikin. Eh
Teman-teman kita mau ngelot tapi jangan dulu guys, soalnya musuhnya masih hidup 3 guys. Si Akai masih hidup guys, apalagi ada Vexana, jangan ngelot dulu guys. Takutnya nanti kita kena comeback guys. Waduh, kita push langsung saja guys. Daripada nanti kena epic comeback kita nangis darah guys. Oh no, si Akai jadi roh rakun guys. Waduh, skill 3-nya si Nana guys, mantap banget guys. Oke, kita gak bisa di blender guys. Jadi kalau misalnya kita ketemu Akai kita pakai Nana itu enak banget guys. Kalau ketika kita di blender sama si Akai, kita bisa mengeluarkan rakun kita dan menjadikan si Akai itu rakun guys. Dia gak bisa muter-muter kalau bisa, kalau jadi rakun guys. Oke, nice, si Johnson kita tabrak guys. Wow, nice Johnson, nice. Oke guys, oke kita sebar rakun kita guys. Waduh, si Fanny-nya jadi zombie guys. Zombie-nya Vexana. Waduh, sakit banget guys. Kalau udah jadi si Nana ini, aduh, bener-bener overpower guys. Oh nice, Cyclops, nice. Oh ayo push terus woi, gak usah ngelot, gak usah lototan. Waduh, nice. Oh aduh, gak kena guys. Waduh. Kita bersihin minion guys. Oke, wipe out lagi guys. Oke, si Akai jadi rakun guys. Oke. Waduh, kita di blender guys. Waduh, jadi rakun lagi. Mati kamu nak, sini kamu. Jadi duit, jadi abu kamu nak. Ayo sini kamu. Sini kamu, ayo. Jadi di game ini teman-teman kita ngeyel mau ngelord aja guys. Jadi si Fanny-nya itu nggak bantuin kita. Fanny itu mau ngelord sendiri tadinya guys. Jadi kita di sini maunya sih kita push terus guys, supaya musuh itu tidak memiliki ruang gerak untuk mengepic comeback kita guys. Oke, si Akai datang guys. Dia tabrak nak. Iya, mantap Johnsonnya guys. Waduh, si Akainya blender guys, kurang ajar dia guys. Waduh, kita kejar dia sampai ke turretnya guys, biar tahu dia, kasih tahu dia nak, kasih dia mie sedap. Oke guys, Vexananya keciduk guys. Iya, Vexananya keliru flicker guys, flickernya keliru ke depan guys. Waduh, ya matilah kamu nak. Oke, di bawah si sabernya itu mencoba untuk mengepus turret, tapi di sana ada Fanny guys. Oke, nice, skill 3 kita guys. Oke, si Akai guys. Waduh, si Akai blender jadi rakun kamu nak. Aduh, nggak bisa gerak kamu ya, kasihan banget. Oke, item kita udah jadi Oracle-nya guys. Oracle sama supaya kita dapat armor guys. Jadi agak sedikit build tanker tadinya. Tadinya mau dibuild itu guys, apa? Dibuild full mage, tapi menurutku tidak guys. Soalnya ini si Nana ini tipe super, jadi kita belikan sedikit item untuk menambah defense guys. Oke, si Akainya guys mulai nggak jelas dia guys. Oke, si Akai guys. Oke, nice, jadi rakun lagi si cybernya guys. Tinggal sedikit lagi kita push, pasti kita bisa guys. 3-3 guys. Oke, nice, si Aka kena lock guys. Oke, nice, si Cyclops-nya guys. Waduh, mantap. Nah, sini kamu cu, jadi rakun kamu nak. Sini kamu nak, kasihan kamu jadi rakun ya. Iya, malah ngelock si Cyclops guys. Waduh, sakit banget Leslie-nya guys. Waduh, sakit banget Leslie-nya guys. Waduh, wadadaw. Iya, kena lagi si cu-nya guys. Jadi kita langsung push aja guys. Kita mengalihkan perhatian supaya teman kita kalau misalnya mau ngelord, ya udah kita ambil lord aja guys.
Kita mundur dulu soalnya mana kita tadi habis, guys. Oke, kita langsung maju terus, guys. Soalnya ini kemenangan udah di depan mata banget, guys. Musuhnya udah nggak bisa berkutik lagi. Dan gol kita juga udah menang selisih hampir 10.000, guys. Oke, nice, nice. Terus push, woi. Terus push, ayo, ayo, terus push. Aduh, tunggu, nak, tunggu. Tunggu. Oke, nice. Kita bantuin, guys. Kita support dari belakang, guys. Nice, 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 nice. Kita stun semua, guys. Kita unstoppable, guys. Mantap. Nice, 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 nice. Nice. Si Akai dari tadi nggak berkuti, guys. Kalau ada Nana, guys. Kasihan ya, guys. Oke, nice. Nice, kita tinggal menangnya aja, guys. Oke, nice. Oke, guys. Nice gameplay, guys. So guys, thank you banget, guys. Inilah item-item yang tadi kita bikin, guys. Ada immortality dan oracle, dan juga ada winter, ada juga disaster transmission. Ini menambahkan cooldown reduction dan memberikan magic power sama magic resistance, guys. Yang kalau ini gunanya ada armornya sebesar 50, guys. 50%. Oke, guys. So, kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalau kalian misalnya suka dengan Mobile Legends, jangan lupa mampir ke channel sama Vin untuk melihat video gameplay lainnya, guys. So, thank you banget, guys. Jangan lupa tinggalkan like dan komen kalian, dan jangan lupa juga untuk nge-share ke sosial media kalian semua. So, thank you banget, dan jangan lupa juga untuk di-subscribe, guys. Jangan, karena dukungan subscribe kalian berharga sekali bagi kita dan memberikan energi yang positif untuk memberikan hiburan kepada kalian semua. So, thank you banget, and don't forget to stay love us. I love you, baby. Mwah.